بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيِّك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتر بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد صدركوا sederiku fillah rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah segala puja dan puji hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memuliakan kita dengan nikmat Islam segala kebaikan yang kita rasakan di hari ini di kehidupan kita dan juga segala kebaikan yang insyaAllah ya Rabbana ya Karim akan kita rasakan setelah kita meninggalkan dunia yaitu di alam barzakh di akhirat Semuanya adalah karena besarnya rahmat Allah yang berupa nikmat Islam. Yang dengan nikmat ini kita mengenal Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kita beribadah kepadanya. Kita menyembahnya. Kita tidak beribadah kepada yang lain. Kita tidak tunduk, tidak menyembah, tidak berharap kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah apapun itu wujudnya. Kita hanya menyembah kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala Tuhannya seluruh alam semesta. Kita beriman kepada Nabi yang mulia Muhammad Ibn Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang ummi. Nabi yang dimuliakan oleh Allah SWT dengan bimbingan wahyu. Yang Allah SWT dengan bimbingan wahyu ini beli Allah SWT mengangkat beliau. Dan mengangkat umatnya menjadi umat yang terbaik. Dan saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita merasakan semua kebaikan yang kita jalani termasuk di hari ini. Di bulan yang mulia ini. Kita menjalankan ibadah puasa Ramadan diberi hidayah oleh Allah SWT taala untuk mengamalkannya. Kita menahan diri dari makan dan minum dan syahwat kita dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dan itu mendatangkan kemaslahatan, kebaikan bagi fisik kita, bagi kehidupan kita di dunia dan terlebih lagi nanti kehidupan di akhirat. Semua itu adalah dari baiknya, dari kebaikan agama yang mulia ini. Agama yang sangat besar, agama yang karena besar dan mulia dan agungnya nikmat ini, senantiasa kita harus mensyukuri besarnya nikmat Islam. Siang dan malam, pagi dan sore, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan besarnya nikmat yang mulia ini. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan di dalam zikir sorenya, amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam yang Allah anugerahkan kepada kita wallillahi alhamdulillah minnah saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah sambil kita menunggu waktu berbuka puasa insyaallah kita akan mencoba mengambil sedikit pelajaran dari sebuah peristiwa sejarah yang merupakan salah satu tragedi di dalam dinul Islam dan terekam di dalam kitab-kitab hadis seperti di dalam sahih Bukhari yaitu peristiwa kematian Umar Ibnul khattab radhiyallahu an yang Umar ini di antara benteng dari benteng-benteng Islam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan ketika beliau masih hidup ketika ditanya ya Rasulullah jika engkau tidak ada kepada siapa kami akan bertanya tentang agama ini Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertanyalah kepada dua orang sesudahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu an beliau menjadi khalifah setelah Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu an dan masa kekhilafahan beliau adalah sepuluh tahun dan sepuluh tahun ini diantara adalah masa diantara masa kejayaan yang luar biasa dari kejayaan dinul Islam. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan agama ini. Mengeluarkan orang-orang ahlul kitab dari jaziratul Arab di masa Umar. Mengeluarkan Yahudi dan Nasrani dari Khaybar dan yang lainnya. Di masa Umar. Al-Aqsa Filastin. Menjadi bagian dari negerinya umat Islam. Setelah sekian lama dikuasai oleh ahlul kitab. Oleh orang-orang Nasrani. Di masa Umar. Ketika Palestina kembali kepada kehadibaan umat Islam, di bawah kekuasaan kaum muslimin, dan Umar mendatanginya dengan tanpa pengawalan, beliau hanya berdua dengan salah seorang sahabatnya, datang ke Palestina untuk menerima kunci Baitul Maqdis. Ketika pembesar-pembesar Baitul Maqdis dengan jubah-jubah mewahnya, menggunakan jubah-jubah mereka untuk menyambut Pemimpin besar umat Islam dari Kota Madinah, ini pemimpin besar yang luar biasa yang mereka bayangkan seperti apa sosoknya. Dia mereka telah bertemu dengan kaisar Romawi Kisra Persia, mereka membayangkan Umar adalah mungkin tidak jauh kehebatan dan tampilan kemegahan dan pengawalannya seperti pembesar-pembesar itu. Namun Umar dengan pakaian sederhana tidak pakai jubah kebesaran. Dengan pakaian yang berdebu dan lusuh, bahkan di saat itu beliau mengempit sandalnya, menuntun ontanya Ketika didatangi oleh Abu Ubaidah ibn jarrah ya amiral mu'minin, apakah engkau tidak sudi untuk berganti pakaian sebentar? Supaya lebih pantas berhadapan dengan pembesar-pembesar Baitul Maqdis, untuk menerima serah terima kunci Baitul Maqdis ini. Umar bin Al-Khattab mendengar masukan dari Abdullah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah Umar mengatakan kalau bukan engkau yang bicara pasti aku akan hukum engkau wahai Abu Ubaidah. Kemudian dengan lantang Umar mengatakan nahnu qaumun a'azzan Allah bil Islam wa man yabtaghil 'izzata Islam nadhillu aw nudhallu. Kita adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Hanya dengan Islam, bukan dengan strategi politik yang hebat. Bukan karena strategi militer yang dahsyat. Umat Islam, sebelum adanya Islam, bangsa Arab tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya, zero. nggak ada nilainya. Jadi adalah kebodohan jika saat ini misalnya sebagian dari bangsa Arab yang mereka mencoba kembali menjadi jahiliyah, sedangkan mereka dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan Islam. Adalah kejahiliahan dan kebodohan dan kemerosotan yang sangat fatal ketika mereka mencoba melepaskan sebab kemuliaan mereka yaitu Islam kita adalah umat yang dimuliakan oleh oleh Allah dengan Islam dan barang siapa yang mencari kemuliaan dengan selain Islam kita akan hina dan akan dihinakan di masa Umar radhiyallahu an Kisra Persia ditaklukkan Kisra segala satu negara yang paling adidaya di zaman itu yang tidak kebayang bangsa seperti bangsa Arab yang sangat sederhana, yang tidak digubris oleh dunia, tidak pernah mengalami penjajahan karena memang tidak ada nilainya di mata dunia pada saat itu. Tiba-tiba di masa Umar radhiyallahu an bisa menaklukkan Rustum, menaklukkan Kisra Persia sehingga sananya dipotong-potong dibagi-bagi untuk menjadi modal jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan itu sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak Bisharahnya, kabar gembira yang beliau sampaikan bahawa nanti akan tiba waktunya hartanya kisra akan dipakai menjadi modal jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan surakah, surakah bin Jauthum yang mengajar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada surakah nanti kamu surakah, kamu akan memakai mahkotanya kisra. Subhanallah, Nabi s.a.w. posisinya sedang dikejar-kejar hidup atau mati. Tapi tidak kehilangan motivasi dan semangatnya. Karena memang beliau bukan manusia yang berbicara dengan hawa nafsu. Tapi adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ketika suraka bertanya, Ya yani Kisra bin ya Rasulullah. Maksudnya Kisra, Raja Kisra. Iya, kamu akan pakai mahkotanya Raja Kisra. Dan itu dilakukan di masa Umar. Ketika mahkota itu dibawa ke kota Madinah dengan semua harta kekayaan Kisra. Maka Umar bertanya, mana Suraka? Dipanggil. Kenapa ya Amirul Mumin? Saya mau ingin memenuhi janji Rasulullah SAW kepadamu. untuk memakai mahkota Kisra. Subhanallah. Dan dipakaikan kepada Suraka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Umar yang merupakan pintunya fitnah pintunya fitnah adalah Umar Ibn Al-Khattab. Pernah sekali waktu Umar dengan beberapa para sahabatnya, para ahli badar duduk di majlisnya. Dan Umar radhiyallahu bertanya. Siapa di antara kalian yang menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah? Maka kata Hudzaifah radhiyallahu mengangkat tangan dia mengatakan saya hafal ya Amirul Mukminin. Saya hafal sebagaimana saya mendengar langsung dengan telingaku ini dari Rasulullah SAW bahwa seseorang akan mengalami fitnah dari di keluarganya, di hartanya, dari anaknya, dari tetangganya, dan itu akan di, dan bisa dikafarah, ditebus fitnah itu dengan sholat, sedekah, puasa yang dia lakukan. Kemudian Amirul Mukminin mengatakan kamu terlalu berani mengatakan itu, maksudnya terlalu berani menyampaikan bahwa kamu benar mendengar langsung hadis tentang fitnah ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar mengatakan, bukan itu maksud yang aku ingin maksud. Maksudku adalah fitnah Allah tamuju maujal bahr. Fitnah yang seperti gelombang lautan yang akan melibas semuanya, yang tidak akan menyisakan siapapun. Semua bakal kena dengan fitnah tersebut. Bagaimana dengan fitnah itu? Maka Hudzaifah dan orang yang ada di majelisnya Umar mengatakan, "Masya'nuka min hadhil fitnah ya amiral mu'minin. Apa keperluanmu dengan fitnah itu wahai Amirul Mukminin? Kamu tidak akan ketemu dengan fitnah itu. Umar tidak akan ketemu dengan fitnah yang dahsyat yang bakal menimpa umat ini. Kenapa? Kata Umar, bab anna bainaka wa bainaha baban, karena ada pintu besar tertutup antara engkau dengan fitnah itu. Kemudian Umar bertanya, "Ayuftahul bab?" Am Yuksar, apakah pintu fitnah itu nanti akan dibuka atau akan didobrak sehingga rusak pintunya? Kata Hudzaifah, Yuksar." Sayangnya pintu itu akan didobrak, akan dirusak. Maka Umar mengatakan, "Idzan abadan." Kalau demikian maka pintunya enggak ketutup lagi sampai kiamat. Ketika pintu itu kebuka, pintu fitnah itu tidak akan tertutup sampai kiamat. Dan itu isyarat bahwa Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu an akan mati dibunuh, akan mati syahid. Karena di pintunya fitnah itu adalah Umar. Tidak terjadi fitnah-fitnah besar di kalangan kaum muslimin kecuali setelah matinya Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu an. Fitnah terbunuhnya Uthman Ibn Affan radhiyallahu an. Peperangan antara Ali dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Peristiwa Sifin, peristiwa Jamal, kemudian munculnya khawarij dan terus demikian munculnya fitnah 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 akhir zaman munculnya nabi nabi palsu dajjal dajjal palsu ini dan lain sebagainya sampai dajjal yang asli akan keluar di akhir zaman itu semuanya awalnya adalah matinya Umar ibn al Khattab radhiyallahu an di dalam Sahih Bukhari dari hadis Amr bin Maimun rahimahullah beliau menyebutkan saya melihat Umar Ibn Al-Khattab Beberapa hari sebelum beliau mati dibunuh di kota Madinah, beliau khutbah. Beliau menyampaikan, La Jika umurku panjang kata Umar, saya tidak akan biarkan janda-janda yang ada di Irak membutuhkan laki-laki lagi. Artinya aku akan cukupi janda-janda itu dari harta Baitul Mal sehingga mereka tidak lagi mengemis dan membutuhkan pertolongan dari siapapun. Tidak perlu dia merendah, mereka merendahkan dirinya. Ini janda yang ada di Irak, sedangkan Umar di Kota Madinah. Itu yang dipikirkan oleh Umar di antara keputusan yang beliau sampaikan. Namun, kata Amr bin Maimun, "Sayang tidak selang, tidak lebih dari empat hari kecuali Umar mati terbunuh di hari-hari tersebut." Beliau menceritakan ketika itu aku salat subuh. Aku bersama Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an radhiyallahu anhuma. Kemudian kami berbaris di saf dan Umar ketika merapikan saf beliau berjalan di antara jamaah-jamaah yang ada di saf depan ini dan kedua dan ketiga. Beliau memperhatikan rapinya saf sebelum memimpin salat subuh. Beliau beliau mengatakan istau had. luruskan soft kalian, rapatkan soft kalian sampai tidak ada celah baru kemudian Umar maju ke depan ke tempat mihrab, ke tempat imam dan baru beliau mengucapkan takbiratul ihram. Itu salat subuh. Saat itu Umar membaca surat Yusuf atau surat An-Nahl di satu rakaat ya di salat subuhnya. Dan ketika beliau sedang membaca bacaan surat ini, tiba-tiba saya mendengar dia mengucapkan takbir dan mengatakan Qatalani au akalani kalb aku dibunuh. Aku di, aku ditusuk oleh seseorang. Ternyata ada sesu, ada orang kafir dengan membawa pisau dengan ber, dengan ujungnya berbelah dua ya, dengan ujungnya ini dua yang sering kali digambarkan oleh orang-orang Syiah Rafidah pedang dengan ujungnya dua ini pedangnya Ali bin Abu Thalib. Padahal itu adalah pisau yang pedang yang dipakai untuk membunuh Umar Ibn Al Khattab radhiyallahu an. Yang pedangnya Ali yang disebut Zulfikar, yang dikatakan oleh orang-orang Syiah itu pedangnya Ali bin Abu Talib. Namun pada hakikatnya bahwa yang berujung bermata dua ini adalah pisau yang dipakai untuk membunuh Umar Ibn Al Khattab radhiyallahu an. Dia menusuk Umar dengan delapan kali tusukan. Setelah itu dia menyasar ke kanan dan ke kiri, dengan serangannya sehingga berhasil menusuk kurang lebih 13 orang yang tujuh orang mati pada saat itu. Kemudian ketika kaum muslimin melihat dia semakin mengganas seperti ini maka sebagian salah seorang di antara mereka melemparkan jubah kepada si pembunuh ini tadi. Dan ketika dia tertutup dengan jubah itu dia tahu dia bakal tertangkap maka kemudian orang itu bunuh diri. Itulah Abu Lu, lu Al-Majusi, seorang Majusi yang bernama Abu Lu. lu yang sampai hari ini kuburannya dikeramatkan oleh orang Syiah. Ya, bahkan mereka punya doa sendiri yang mereka berdoa mengatakan ya Allah kumpulkan aku di surga bersama Abu Lu'lu. Lu. Ya, karena mereka mengira bahwa dengan membunuh Umar Ya, karena kebencian kaum Syiah kepada Abu Bakar dan Umar dan Uthman radhiyallahu anhum dan para sahabat yang lainnya sampai mengantarkan mereka kepada mereka mengira bahwa jasa terbesar di dalam jasa di dalam kalangan umat Islam adalah keberhasilan mereka membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu an di mihrabnya ketika Umar mengimami sholat subuh inilah bahayanya bid'ah ah, khawatir iman bahwa rusaknya akal dibuat oleh kaum mereka yang terkontaminasi dengan bid'ah ah, rafidah ini merusak mereka sampai mereka beranggapan bahwa membunuh Umar adalah suatu kebaikan suatu kemuliaan dan dikeramatkan kuburnya dan mereka menjadikan kuburnya sebagai tempat ziarah untuk dijadikan dijadikan tempat ziarah oleh oleh mereka. Padahal matinya dia bunuh diri. Dan kemudian Umar dengan keadaan terluka dia memegang tangan Abdurrahman bin Auf untuk menyuruh dia menjadi imam sesudahnya. Sambil kata dan orang-orang yang di sekitar Umar melihat kejadian itu. Namun orang-orang yang jauh dari mihram mereka tidak mengetahui, mereka hanya kehilangan suaranya Umar. Sambil mereka mengira bahwa Umar hilang hafalannya atau bagaimana lupa, maka mereka mengucapkan subhanallah, subhanallah. Kemudian Abdurrahman bin Auf melanjutkan mengimami salat dengan meringkas bacaan salatnya. Selesai salat, Umar berkata kepada Ibnu kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, cari tahu siapa yang membunuhku?" Abdullah Ibnu Abbas yang disuruh. Maka Ibnu Abbas pun mencari tahu. Ternyata adalah budaknya Al-Mughirah. Si tukang besi, kata Umar, si tukang besi, iya. Katalah Allah, semoga Allah melanatnya. Ini mer, si budak itu adalah orang majusi dari uh, Persia. Majusi dari Persia. Lakat amar bihi Aku telah memerintahkan kepada muhirah tuannya ini untuk berbuat baik kepada budaknya ini. Aku perintahkan untuk bersikap baik. Dan kemudian Umar mengatakan, Alhamdulillahilladzi lam yaja'al mayyiti biyadi rajulin yadda'il islam. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak menjadikan kematianku di tangan seorang muslim. Saya takut saya akan berhadapan dengan seseorang yang ruku dan sujudnya akan menjadi masalah nantiku di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Takut hisap, dihisap berhadapan dengan sesama muslim dari rakyatnya. Maka Alhamdulillah yang membunuhku adalah orang kafir. Kemudian Umar pun mengingatkan Ibnu Abbas, Wahai Ibnu Abbas, kamu dan ayahmu Abbas kalian orang yang di antara orang yang paling suka banyak karyawan kafir di kota Madinah dan kalian yang paling banyak budaknya kata Umar bin Khattab maka Abbas mengatakan jika engkau mau wahai Amrul Mukminin kamu bunuh kami bunuh budak-budak kami tidak akan kamu lakukan karena mereka sudah berbahasa berbahasa Arab sudah berbahasa dengan bahasa kita sudah sholat dengan kiblat kita dan haji bersama kita Bagaimana kita membunuh seseorang yang sudah mengaku dirinya sebagai seorang muslim? Maka diboponglah Umar dibawa ke rumahnya. Kami pun bersama dengan beliau. Pada hari itu, di masa itu, umat Islam tidak merasakan bakal terjadi musibah tertentu. Karena di puncak kejayaan yang luar biasa. Al-Aqsa di tangan mereka. Kisra Persia dibawa kekuasaan mereka. Kota Madinah, kota yang paling aman. Apa mungkin seseorang menyerang Amirul Mukminin sedang mengimami sholat subuh ini tidak kebayang? Maka sebagian mereka mengira ini paling sakit-sakit biasa, tidak mengapa. Namun sebagian yang tahu kondisinya mengatakan ini sangat parah. Maka diambillah air rendaman kurma Nabi untuk diminumkan kepada Umar bin Khattab. Ternyata keluar dari salah satu lubang luka yang diminum yang yang ada pada diri Umar bin Khattab. Kemudian diambilkan air susu untuk diminum oleh Umar dan ternyata keluar dari lubang-lubang luka yang diminum yang dialami oleh Umar bin Khattab. Dari situ mereka mengetahui bahwa Umar bakal meninggal dunia. Kami pun datang. Kami pun menjenguknya. Dan mere sebagian mereka memuji Umar. Di antaranya ada seorang pemuda datang mengatakan Abshir ya Amirul Mukminin bi laki. Bergembiralah engkau wahai Amirul Mukminin dengan kabar gembira yang Allah sampaikan untukmu. Engkau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau masuk Islam di antara orang-orang yang pertama masuk Islam. Engkau pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah yang yang paling ditakuti oleh orang-orang kafir dengan keislamanmu. Engkau menjadi pemimpin dan engkau telah menjadi pemimpin yang adil dan di tengah keadilan kepemimpinanmu ini wahai Amirul Mukminin, engkau mati syahid. bergembiralah engkau wahai Umar. Tapi mendapatkan pujian seperti itu, apakah Umar jadi besar hati dan besar kepala? Beliau mengatakan wadatu an la Semoga saja nanti ketika aku dihisap amalanku impas, tidak lebih banyak dosaku daripada kebaikan kebaikanku. Semoga saja impas. Semoga saya saya tidak menanggung dosa. Semoga saya saya, saya, selamat dari dosa-dosaku. Kata Umar radhiyallahu Ketika pemuda itu berbalik balik ternyata Umar melihat pakaian pemuda itu menjulur ke tanah maka Umar mengatakan redu aliyal hulam panggil anak muda itu panggil kemari kata Umar akhi, Fa thawbik, wa wahai, wahai keponakanku wahai anakku kata Umar angkat pakaianmu di atas mata kaki karena itu akan lebih bersih untuk bajumu dan lebih bertakwa untuk hatimu ini sakaratul maut Sakaratul maut masih menasehati seseorang karena melihat pakaiannya menjulur melebihi mata kakinya. Subhanallah, radhiyallahu Umar. Kemudian Umar pun menganggil anaknya Abdullah. Wahai Abdullah bin Umar, lihat berapa banyak utangku. Amirul Mukminin, Amirul Mukminin, tanya berapa hutang saya. Maka kemudian dihitung ternyata ada kurang lebih 86 ribu dinar, 86 ribu dinar emas utangnya Umar. Maka kata Umar berpesan kepada anya in wafalahu malu ali Umar fa'adduhu min amwalihim wa illa fasal fi bani adi min ka'ab wa illam tafi amwalahum amwaluhum fasal fi quraish kalau hartanya keluarga Umar cukup bayar dengan harta Umar kalau tidak cukup ambil dari harta dari bani adi keluarga khususnya Umar kalau tidak cukup mintakan kepada quraish wala ta'udduhum ila ghairihim jangan pernah ngemis kepada yang lain bayar utang Umar Amirul Mukminin seorang panglima tertinggi dari umat Islam Amirul Mukminin yang menguasai bukan hanya Hijaz Saudi Arabia saja seluruh Hijaz Saudi, Kuwait, Emirat, Yaman, Irak, Iran, Persia, Syam di bawah kekuasaan Umar Ibnul Khattab dan dia punya hutang Allahu Akbar Inilah beratnya menjadi seorang pemimpin Bukan aji mumpung untuk mengambil keberuntungan sana dan sini dan seterusnya, tapi bagaimana dia memperhitungkan setiap dinar dirham rupiahnya itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Umar pun kemudian berpesan, "Bayar hutangku." Kemudian dia berpesan lagi kepada Abdullah, "Sementalik ila Aisyah, humil mu'minin, pergi kamu kepada umul mu'minin Aisyah, fakul." Yukri'u alaiki Umaru as-salam wa la taqul amirul mu'minin. Sampaikan kepada Ummul Mukminin Aisyah bahwa Umar kirim salam. Jangan katakan amirul mu'minin, katakan Umar kirim salam. Fa inni lastu al-yawma lil mu'minina amiran karena hari ini aku bukan lagi pemimpin bagi kaum mukminin. Hari ini aku akan menghadap Allah. Yasta'dhinu Umar ibn al-Khattab an yudfana ma'a sahibaihi. Fasallim wa sampaikan bahwa Umar bin Al Khattab minta izin supaya dikuburkan bersama dua sahabatnya Rasulullah SAW dan Abu Bakar yang sudah bersebelahan ucapkan salam dan mintakan izin thumma dakhala alaiha maka Abdullah menemui Aisyah radhiyallahu anha dan mendapati Aisyah sedang duduk menangis kemudian Abu Abdullah mengatakan Abdullah putra Umar menyampaikan yak alayki Umar bin Al Khattab assalam bahwa Umar ibn Khattab mengirim kirim salam untuk untuk muwahi umul mu'minin dan meminta izin untuk dimakamkan untuk bersama dua sahabatnya Rasulullah sallallahu dan Abu Bakar. Fakalat Aisyah berkata, kuntu iriduhu li Pada hakikatnya tinggal satu tempat yang awalnya aku ingin itu adalah bakal kuburku nantinya. Sisa satu tempat saja. Nabi nafsi. Namun dalam kondisi seperti ini, aku tidak akan mendahulukan diriku melebihi Umar amir, Amirul Mukminin. Kata Aisyah. Maka pulanglah Abdullah bin Umar dengan membawa berita gembira ini kepada ayahnya. Maka ketika sampai pulang ke rumah disampaikan Abdullah sudah pulang wahai Umar wahai Amirul Mukminin. Maka Umar mengatakan dudukkan aku. Ketika disandarkan dan didudukkan Umar bertanya maladai kamu bawa berita apa? yang tu ya amirul mukminin adzinat yang kau sukai wahai amirul mukminin umul mukminin aisyah mengizinkannya maka umar mengatakan alhamdulillah maka namin syai'na amma ilayya min dzalik tidak ada keinginanku melebihi itu dimakamkan di samping rasulullah dan abu bakar kemudian kata umar lagi fa ana qadhitu fahmiluni thumma kalau aku sudah wafat sudah dikafani sudah disolati bawa jenazahku di depan kamarnya Aisyah. Ucapkan salam dan sampaikan yastadzinu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab minta izin untuk dimakamkan di dalam rumah Aisyah. Fa in adzinat li fadkhiluni. Kalau dia mengizinkan jenazahku masuk, masukkan aku ke rumahnya. Wa in raddatni radduni ila maqabiril muslimin. Kalau dia tidak mengizinkan jenazahku masuk ke rumahnya, maka makamkan aku di pemakamannya umat Islam di Baqi. Radhiyallahu an Umar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara manusia terbaik dari manusia dari umat Islam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjamin surga untuk beliau. Ana fil jannah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan banyak pujian untuk Umar ketika beliau mengatakan, aku pernah bermimpi, aku melihat sebagian orang jubahnya cuma hanya sampai lehernya saja, di bawah lehernya terbuka semuanya, tidak ada yang tertutup. Namun aku melihat jubahnya Umar sangat panjang sampai menjulur sangat panjang melewati kakinya. Kemudian para sahabat bertanya, "Ma tu'awwilu ya Rasulullah? Apa takwil mimpimu ini ya Rasulullah?" Imannya Umar. Imannya Umar yang begitu panjangnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iman dari peristiwa ini kita melihat. Banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah bagaimana rahmat dan kasih sayangnya Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu kepada rakyatnya. Beliau seorang pemimpin. Tapi beliau yang beliau pikirkan bukan hanya berpikir yang ada di kota Madinah, wanita-wanita janda yang ada di Irak. Dia sampaikan ketetapannya itu ketika dia di Kota Madinah. Orang-orang lemah yang mereka tidak memiliki pendapatan dan memasukkan, dan kemudian menanggung yatim-yatim mereka. Dan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di sore hari ini menjelang buka puasa. Di saat kita sedang berbuka puasa, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah menganugerahkan kepada kita pemimpin yang adil, pemimpin yang rahmat, yang memiliki kasih sayang terhadap rakyatnya yang peduli terhadap rakyatnya. Dan ikhwat iman rahimani wa rahimakumullah. Juga bagaimana kita melihat bagaimana Umar bin Al-Khattab bersyukur kepada Allah ketika mengetahui bahwa pembunuhnya adalah seorang kafir, adalah orang kafir. Adalah orang kafir yang kemudian ikhwat iman rahimani wa rahimakumullah. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an beliau semasa sehat pernah berdoa. Allahumma rzuqni shahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik Ya Allah anugerahkanlah kepadaku mati syahid di jalanmu dan jadikan matiku itu di kota nabimu di kota Madinah ini doa menurut sebagian orang mustahil kalau mau mati syahid di medan perang bukan di kota Madinah yang negeri yang paling aman yang tidak akan berani, jangankan negara-negara kecil, Persi, Romawi di zaman itu akan berhitung luar biasa ketika mau menyerbu Madinah. Karena kekuatan umat Islam yang sangat luar biasa di zaman itu. Syam sudah ditaklukkan oleh mereka. Namun Umar berdoa minta mati syahid di Madinah. Subhanallah. Ikhwatal, imin, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ada seorang yang suka membaca di dalam Alkitab, yaitu Ka'ab Al-Ahbar. Beliau mengatakan, "Ya, Amirul Mukminin, ini arah, kata Taurat di Syahid dan Arab." Aku membaca bahwa di antara sahabat Rasulullah dan mungkin adalah engkau, wahai Amirul Mukminin, aku membaca di Taurat bahwa engkau akan mati Syahid di Jazirah Arab. Namun Umar menepis perkataan itu karena tidak mau sampai ujub masuk ke dalam hatinya beliau mengatakan ya Kaab wa anna li fi jaziratil Arab bagaimana mati di jazirah Arab sebagai mati syahid namun Allah mengabulkan permintaannya Allah mengabulkan doanya Umar beliau mengimami salat subuh dan dibunuh oleh seorang majusi ketika sedang salat subuh radhiyallahu an Umar wa dan juga kita melihat Ini menunjukkan karamahnya Umar sebagai seorang wali min auliyaillah. Karena para sahabat, terutama khulafahur Rashidin, Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman dan Ali radhiyallahu anhum, mereka adalah sadatul awliya, pemimpinnya para wali. Yang mereka adalah orang-orang yang terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Mereka adalah orang-orang yang terdekat dengan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam saat ini di alam barzakh. Ikhatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka antum melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Umar bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikannya mati syahid di negeri Nabi di di kota Madinah. Dan juga antum melihat ikhwatal iman. Bagaimana warak kehati-hatian dan takutnya Umar terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun pujian manusia terhadap ilmunya, terhadap kesalehannya dan ketakwaannya, jihadnya, persahabatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadilannya. Namun Umar tetap mengatakan ketika mendapatkan pujian-pujian itu di hari kematiannya, beliau mengatakan semoga saja amalanku pas, tidak lebih dan tidak kurang. Semoga tidak lebih banyak dosa dosaku daripada kebaikan-kebaikanku. Umar tidak menghayalkan tempat tertinggi di surga. Tapi Umar radhiyallahu beliau mengatakan sampai beliau mengatakan lau an nali al ardi dhahaban laftadaitu bihi min adzabillahi qabla an arahu. Andai kata aku punya emas seberat bumi, aku akan tebus diriku dengan emas seberat bumi itu sebelum aku melihat azab Allah Subhanahu wa taala. Itu Umar radhiyallahu an. Dan juga bagaimana beliau walaupun di saat sakaratul maut beliau masih menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Di saat beliau mendapatkan pujian dari seorang pemuda yang pemuda ini menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki yang itu tidak disukai oleh Nabi s.a.w. alaihi wasallam. Yang Nabi s.a.w. ketika melihat seorang pemuda yang pakaiannya menutupi mata kakinya kata Rasulullah sallallahu "Irfa, angkat pakaianmu, angkat pakaianmu." Kata Nabi s.a.w., In, iya ka isbal, jangan kamu panjangkan pakaianmu melebihi mata kaki karena itu bagian dari kesombongan kata Rasulullah sallallahu alaihi sebagaimana di dalam sahih muslim maka Umar melihat pemuda itu sudah berpaling pergi melihat pakaiannya melebihi mata kaki menjulur ke tanah kata Umar panggil panggil orang tersebut anak muda ini kemudian Umar menasihatinya ibna akhi irfa izaraka fa innahu anqali thawbika wa atqali li rabbik wahai anakku, angkat pakaianmu. Karena itu akan lebih bersih untuk bajumu. Dan akan lebih bertakwa kepada Tuhanmu. Ikhwat iman Rahimani wa rahimakumullah. Antum melihat bagaimana menjauhnya Umar dari dunia. Umar, rampasan perang itu bisa dimiliki oleh seorang amirul mu'minin setidaknya seperlimanya untuk ahlul bait Nabi Muhammad SAW dan mereka lah yang berkuasa untuk membagi-bagi ghanimah rampasan perang. Yang jumlahnya sangat banyak ketika rampasan perang menguasai yang dikuasai dari orang-orang Persia. Namun Umar, kita membaca di dalam sahih Bukhari ini. Bagaimana di akhir hayatnya Umar bertanya berapa hutangku dan ternyata ada kurang lebih 86 ribu dinar. Seorang pemimpin yang masih punya hutang. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dengan pemimpin-pemimpin yang seperti inilah tegaknya dunia Dan dengan pemimpin-pemimpin yang seperti inilah Insyaallah kebaikan, kemakmuran itu terjaga Pemimpin yang tidak gila dengan jabatan dan tidak gila dengan harta Yang tidak menggadaikan jabatan itu hanya dengan rebahan dunia Tapi melihatnya itu sebagai sebuah amanah besar yang berat Yang akan dia bertanggung jawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita melihat bagaimana kita mempelajari dari tawaduk Dan rendah hatinya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu Ketika mengutus putranya dan menyampaikan kepada putranya tersebut sampaikan kepada umul mukminin Aisyah, Umar ibnul Khattab mengucapkan salam. Jangan katakan amirul muminin karena hari ini Umar bukanlah seorang amirul muminin. Katakan Umar yang berkirim salam dan juga al iman. Kita mengambil pelajaran bagaimana pedulinya Umar, walaupun di saat sudah ditusuk berkali-kali dan beliau menjadi seorang imam dan dia tahu bahwa tidak akan selesai sholat ini kecuali dilanjutkan maka beliau tidak langsung menaruh dirinya, meletakkan, menjatuhkan dirinya, kecuali menunjuk Abdurrahman bin Auf untuk menjadi imam penggantinya. Bagaimana pedulinya untuk salat dan bagaimana kita ya khawatir iman Kita harus memperhatikan salat kita. Jika seorang yang di saat sakaratul mautnya, jangankan Umar, Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, berkali-kali beliau pingsan dan bangun dan siuman dari pingsannya, beliau bertanya, A'uqimatis sholat, Apakah sudah ikhomat? Beliau baru siuman dari pingsannya karena sakitnya sakaratul maut. Nabi bertanya, sudah ikhomat? Belum ya Rasulullah sedang menantikan engkau untuk menjadi pemimpin sholat mereka. Maka kata Nabi karena begitu beratnya beliau mengatakan muruh Abu Bakar. Suruh Abu Bakar untuk menjadi imam. Karena berkali-kali beliau pingsan. Ini Nabi kita dan Nabi SAW berpesan, As-salah, as-salah, wa ma malakat di antara pesan akhir hayatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaga salat. Jaga salat dan perhatikanlah hamba dan budak hamba sahaya kalian. Haruslah kalian berbuat baik kepada mereka. Dan juga tidak cukup di situ saudaraku fillah. Bagaimana Umar sebelum beliau menjadi bertak mengucapkan takbiratul ihram, beliau memperhatikan kerapian saf. Beliau tidak mengucapkan takbiratul ihram kecuali memastikan bahwa saf-saf ini sudah rapat dan rapi. baru kemudian beliau mengimam, mengimami salat. Dan itulah pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawuf sufufakum wa la takhtalifu. Wa la takhtalifu fa takhtalifu qulubukum. Rapatkan saf kalian, jangan berselisih di dalam saf, nanti hati-hati kalian akan berselisih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takutnya banyaknya buruk sangka antara sesama umat Islam dengan umat Islam yang lainnya adalah karena kita tidak bisa merapikan soft-soft salat kita. Rapikan soft-soft salat kita maka hati kita akan dirapikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mempersatukan hati kaum muslimin dimulai dengan rumah-rumah Allah dengan merapatkan soft-soft dalam salat yang insya Allah Allah akan menyatukan hati umat Islam sehingga kita tidak lagi seperti sekarang yang tidak punya kepedulian sama sekali dengan banyak saudara-saudara kita. Bagaimana yang terjadi di Gaza saat ini? Apakah mereka menghadapi takjil dan buka puasanya? Adakah sesuatu yang mereka konsumsi? Apakah masih ingatkah kita dengan mereka? Peduli dengan mereka? Mungkin di hari-hari ini, di saat-saat ini, kita bisa bertanya: sebentar lagi kita buka apa? Besok buka apa? Lusa buka apa? Bagaimana saudara kita di sana? Bagaimana saudara kita yang sekarang di Sudan, saudara kita di banyak negara umat Islam di Suriah yang mereka saat ini tetap di dalam keadaan terintimidasi, terzalimi. Dan di Gaza, yang dizalimi oleh al-Yahud, kita sudah lupa lagi dengan embargo. Kita tidak lagi peduli dengan apakah kita mengkonsumsi produk Yahudi atau tidak. Kita tidak peduli walaupun saudara-saudara kita dihabisi oleh mereka. Kita tidak peduli dengan itu semuanya. Kita tidak peduli mereka makan atau tidak makan. Mereka kedinginan atau tidak. Kita sudah tidak peduli lagi dengan itu. Allahul musta'an wa la hawla wa la illa billah. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah muslim. Al-Muslimun. Satu dengan yang lainnya kalbunyan seperti satu bangunan. Ya yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan kata Nabi SAW alaihi wasallam dalam hadis yang lain, "Matsalul mu'minina fi wa wa jasad." Perumpamaan mukmin dengan mukmin yang lainnya di dalam saling mengasihi, saling menyayangi, saling tenggang rasa satu dengan yang lainnya seperti satu tubuh. Minhu adwan sa ir, sa jasad bis wal humma. Ketika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lainnya akan merasakan tidak bisa tidur, meriang, demam, karena ada anggota tubuhnya yang sakit. Apakah kita masih peka? Takutnya, kalau kita sudah tidak merasakan sakit karena sakitnya saudara kita, mungkin bisa jadi hati kita sudah mati. Sudah tidak lagi ada rasa sakit karena sakitnya saudara-saudara kita. Ikhotan iman. Di sini kita melihat bagaimana Umar ketika mengimami salat beliau membaca di surat di salat subuhnya surat-surat yang panjang surat An-Nahl, surat Yusuf, Tiwalul Mufassal yang itu merupakan sunnah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan terakhir ikhwatal iman Umar ibnu Khattab radhiyallahu beliau tidak mengandalkan kehebatannya sebagai seorang Umar terlalu pede untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala Bahkan yang paling dikhawatirkan oleh Umar sebelum wafatnya, hutangnya. Hutangnya. Subhanallah. Yang Umar pertanyakan, coba hitung, berapa hutangku? Bayar hutang-hutangku sebelum aku mati. Subhanallah. Karena Umar bin Khattab dan yang lainnya, kita semuanya mendengar menyimak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yughfaru lis-syahidi kullu dhanbin illa ad Diampuni bagi orang yang mati syahid semua hutangnya, eh, semua dosanya. Semua dosanya orang yang mati syahid diampuni kecuali hutang. Illa ad kecuali hutang. Subhanallah. Ini mengajarkan kepada kita ikhwah agar berhati-hati terhadap amanah dunia. Seringkali kita ini mengentengkan amanah dunia. Kita tidak menyadari bahwa itu beban berat di akhirat. Kezaliman-kezaliman yang masih kita lakukan dan kita belum meminta ridha dan maafnya. Belum kita selesaikan urusannya di dunia ini. Harus kita selesaikan. Harus kita selesaikan karena urusan itu jika antara kita dengan Allah saja insya Allah lebih ringan. Ketimbang kita urusan dengan makhluk. Ketika kita harus berhadapan dengan saudara, dengan teman, dengan partner, dengan orang-orang ini. Dan mereka menagih kita di hari yang tidak ada haset kita sama sekali. Kita harus membayar dengan sholat, puasa, sedekah, dan yang lain sebagainya. Rugi kita, rugi waliyahubillah. Mumpung ketika masih hidup, mumpung masih diberi kesempatan untuk bisa membayar dan melakukan kebaikan-kebaikan itu untuk membayar segala hutang-hutang kita, bereskan. Bereskan itu sehingga kita betul-betul clear dengan mereka ketika kita masih hidup. Sehingga ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala hanya satu yang kita tunggu yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah dosa itu adalah antara kita dengan Allah saja, insya Allah masih keringan urusannya ketimbang kita harus dihisap berhadapan dengan salah seorang dari hamba-hamba Allah yang lainnya. Ini ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Beberapa pelajaran singkat dari peristiwa mati syahidnya Umar al Khattab radhiyallahu anhu wa Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan Umar bin Khattab di tempatnya yang terbaik di sisinya di surga Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah SAW dan Abu Bakar dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang mengikutinya dengan ihsan yang Allah juga meridai orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan cara yang ihsan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak di surga Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para muhajirin dan ansar yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Aku lu kauli hada. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfirka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.